Oke, ini dia bubur ayam bunut Jalan Siliwangi, bunut Siliwangi di Jalan Siliwangi. Ini memang Jalan Siliwangi. Nah, Jalan Bunut balik. Bunut itu di bawah Jalan Bunut. Jalan Siliwangi nomor 993 sama 131. Cabangnya sih banyak sih katanya. Cuma kita datang ke pusatnya. Nah, di sini menunya banyak banyak banget. Ada bubur ayam spesial, bubur ayam hati, ampela biasa, bubur bayi, bubur polos. Dan nggak cuma bubur, ada nasi juga, ayam goreng, sop buntut, mie goreng, pokoknya banyak deh. Nah, jadi konsepnya itu udah restoran, jadi bukan bubur itu. Nah, tadi kita request bubur bubur ayam spesial. Kalau mau extra topping juga ada topping lain-lainnya, ada kroket, kerupuk, terus apa namanya, jeroan, kulit, butuh, ada telur sama sampai dimsum kuah. Kalau di Cimulunya juga ada pisang-pisangan. Banyak nih, lihat sendiri aja deh. Suasananya juga cozy, homey banget. Ditambah lagi suasana kota Sukabumi, meskipun cuacanya panas terik, tapi suhunya tetap dingin. Cocok banget. Ini di belakang juga ada kolam koi. Ada taman-taman juga. Jadi seatingnya ada lesehan sama kursi. Tadi yang kita lihat di sini kursi tinggi. Ini bisa beli lesehan biar lebih santai. Mari kita cobain. Minta sambalnya dong habis. Ya. Kita cobain dulu buburnya. Tapi enggak terlalu berasa itu sih. Kurang kayak kurang kaldu gitu. Aku mau suka yang kayak gitu. Hah? Iya. Oke, isinya yang spesial itu isinya ada ayam, ampela, hati, kerupuk, sama emping. Kacangnya nggak ada. Nggak ada. Kacangnya lagi dicabutin. Tanpa kacang sama seledri. Mau mandi kasih saya hybrid dong. Mau dikasih saya hybrid. Biasanya kan mangga bembang tapi harum manis. Oke. Kalau sebenarnya saya sesukanya nggak diaduk gitu makannya, tapi karena apa namanya, kalau saya buburnya kurang berasa ayamnya, jadi diaduk. Dari skala 10 saya kasih nilai 8 deh. Oke. Okay. That's all. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe karena main teman lagi yang kita bisa bahas. Bye bye. Hebat. Makannya hebat, lu juara.